Ada enam yang bisa merusak amal ibadah kita. Tahajud kita nol di hadapan Allah. Sedekah kita nol di hadapan Allah. Puasa kita nol di hadapan Allah. Padahal kita kerjain, padahal kita laksanain. Haji berulang-ulang kita kerjain, nol di hadapan Allah. Kenapa? Rusak. Apa yang merusak? Ada enam kata Nabi. Yang pertama Nabi bilang, al-istighalu bi uyubil khalqi. Allahu 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 Allah Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima salat-salat kami. Wasiyamana wa qiyamana, terima puasa kami, terima tarawih kami, terima qiyamul layl kami, terima ruku kami, sujud kami, ngaji kami, semuanya terima ya Allah. Bisa? Tapi ditutup doa itu dengan satu kalimat indah. Wa tammim. Ini kuncinya. Wa tammim taksirana ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan-kekurangan ibadah kami ya Allah. Ibadah kita banyak kurangnya kan? Banyak kan? Masya Allah, Masya Allah. Kita udah yakin banget, udah pede banget gitu. Perasaan kayaknya puasa kita udah bener banget menurut kita. Karena lantaran kita gak makan, gak minum dari pagi sampai malam, sampai sore, kita anggap udah sempurna menurut kita, betul kan? Kita anggap puasa kita udah sempurna menurut kita, karena kita gak makan, gak minum dari subuh sampai maghrib. Kita anggap udah benar menurut kita, padahal belum tentu menurut Allah. Makanya Nabi pernah memberikan satu warning. Dikasih tuh lampu kuning buat orang yang mengerjakan puasa sama Nabi. Apa? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Hati-hati kata Nabi. Amin sa'imi, berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang berpuasa daripada umatku, kata Nabi Muhammad. Laisa lahu min siyamihi, tidak ada yang didapatkan dari puasa yang dikerjakannya, illa ju' wa naqas, kecuali dia hanya dapatin apa? Lapar dan haus doang. Lapar doang, haus doang, pahalanya nol. Kenapa? Dia enggak bisa menjaga dan memelihara amal ibadah kita. Wa afdalul a'mal hifzul hal. Sebaik-baiknya amal kita harus bisa menjaga ilmu yang sudah kita akan percaya. Makanya dituntut kita belajar supaya jangan sampai rusak. Emang bisa rusak amal ibadah kita? Bisa kan? Siapa yang rusak? Istri kita? Bukan. Anak kita? Bukan. Yang rusak amal kita siapa? Diri kita sendiri, saudara. Diri kita sendiri. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di situ ada hadis. Sittatu asya'in tuhdithul a'mal. Ada enam perkara yang dapat merusak amal ibadah kita. Ada enam yang bisa merusak amal ibadah kita. Tahajud kita nol di hadapan Allah. Sedekah kita nol di hadapan Allah. Puasa kita nol di hadapan Allah. Padahal kita kerjain, padahal kita laksanain. Haji berulang-ulang kita kerjain, nol di hadapan Allah. Kenapa? Rusak. Siapa yang merusak kita? Apa yang merusak? Ada enam kata Nabi. Salah satu di antaranya, yang pertama Nabi bilang, al-istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Orang yang terlalu sibuk menceritakan kejelekan orang lain. Orang yang terlalu asik membongkar-bongkar kekurangan orang lain. Habis waktunya 24 jam hanya untuk ngapain? Mengkorek-korek orang. Masya Allah. Puasa si puasa dia. Gak makan, gak minum. Tapi dia ngomongin orang. Ada yang begitu? Halo? Gak ada. Ada yang begitu kira-kira? Masya Allah. Saya gak ngomongin Ustaz. Gak ngomongin orang. Saya cuma nulis di status doang. Kita tulis di status kita, saudara. Aib orang lain, kita fitnah orang, kita bongkar kejelekan orang, kita sembah kekurangan kita.
Di grup kita ada 300 orang. Berarti dosa kita sudah 300 orang besar. Itu baru satu grup. Sementara kita grup banyak. Ada grup alumni TK. Ada grup alumni SD. Ada grup, masya Allah, bukan main. Kalau satu grup 300, satu grup 3000 dosa kita sudah kita sebar. Ngomong saudara, hanya ini namanya hibah teknologi. Ini yang jauh lebih bahaya. Yang 300 lagi, yang 5 ayat kita, disebar lagi pada dia, dia punya grup lagi. Allahu Akbar. Kalau sedekah jariah bagus kan? Bagus. Ini orang-orang tua kita yang pernah nyumbang beliin semen buat bangun masjid, yang pernah beliin pasir buat masjid, yang pernah beliin bata biar kakek satu bata yang dia beliin nih dibuat masjid ini. Ini malam lagi girang banget ini di dalam kuburnya, lagi senyum, lagi girang. Kenapa? Karena tempat yang dia bangun ini dipakai buat ibadah. Girang. Iza mata mu'adab min kotoha amaluhu illa min salatin. Apabila mati manusia, putus amalnya. Gak bisa sholat, gak bisa puasa, gak bisa baca Quran, gak bisa ngaji. Terkubur jasadnya di dalam neraka, tapi dia tetap dapat pahala. Kenapa? Ada kebaikan yang pernah dia lakukan. Sodaqotin ya. Kalau sodaqot jariah, bagus ya? Itu namanya sodaqot jariah, jariah mengalir. Ini bukan sodaqot jariah yang kita kerjain. Apa? Dosa jariah. Ini namanya dosa jariah itu kita sebar. Insyaallah, insyaallah. Niatin Pak. Punya hikmat buat dakwah. Niatin. Kalau bisa, besok pagi berangkat pagi ke Tanah Abang. Dari toko buku. Beli kitab. Terjemahan hadis. Muhtar habis kali itu. Biar disolihin dari itu. Setiap hari satu hari kita tulis sebuah pahala itu. Kita dapetin itu. Kita dapetin itu. Pahala itu. Tahajud memang agak pernah. Duha, apa lagi? Jangan duha, semuanya lewat. Apa yang bisa menambah kita? Apa indah kebaikan yang seperti ini? Ketika kita sampaikan dipakai sama dia, ada habisnya, oh kalau makan pakai bismillah ya, dia baca, dipakai sama orang, ilmu kita manfaat. Insya, padahal boleh nyontek. Semuanya alih doang tuh, semuanya kita niat, buat dakwah, subhanallah, luar biasa. Begitu seharusnya gitu. Nah itu sebaik-baiknya apa? Jangan sampai kita rusak. Jadi katanya, afdalul ilmi ilmu al-hal. Sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya ilmu adalah ilmu yang kita akan lakukan. Ya. Kemudian sebaik-baiknya amal adalah menjaga daripada apa yang kita lakukan. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah.